Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada sahabat sehat semua terkait masalah kesehatan gigi dan mulut. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kasus-kasus yang saya terima terkait dengan penyakit gigi dan mulut. Jadi di sini ada beberapa, tidak semuanya, ada beberapa contoh-contoh kasus infeksi gigi yang menyebar ke gusi, ke pipi, sampai bahkan naik ke bagian mata. Tiada tujuan apapun dalam video ini, bukan mengambil manfaat untuk views AdSense atau apapun maupun penambahan subscriber, bukan. Tujuan saya dari awal memang tidak ada untuk demikian. Tapi saya membagikan kasus-kasus ini supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa gigi itu memungkinkan untuk mendatangkan mudarat atau mendatangkan sakit yang cukup besar. Bahkan gigi itu atau infeksi gigi bisa sampai mengancam nyawa. Maka dari itu kita harus sangat-sangat peduli dengan gigi kita. Keperduan ini selain untuk menjaga diri kita dari sakit atau menjauhkan diri kita dari sakit, kepedulian ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan tubuh ini yang luar biasa nilainya secara gratis. Maka dari itu, semoga video-video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya saya, dalam hal menjaga amanah yang Allah berikan. Dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari proses kesembuhan yang Allah berikan sebagai jawaban atas doa-doa yang Anda semua panjatkan. Semoga Anda-Anda yang mengalami sakit, Allah segera angkat sakitnya dan diganti setiap keikhlasan menerima sakit itu dengan pengampunan dosa dan peningkatan derajat.